Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Para jamaah, mari kita mulai pengajian pagi hari ini dengan bacaan Al-Quran. Semoga kita selalu diberikan hidayah oleh Allah sehingga bisa istiqomah dalam beribadah. Keluarga kita, saudara kita, jamaah kita yang sedang sakit, semoga segera diberikan kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bab mayakulu idza staiqadha min manamihi, ucapan yang diucapkan, perkataan yang diucapkan pada waktu bangun dari tidur, ucapan ketika bangun tidur. Warawaina fi shahihai imamain muhaddisin, kami lihatkan dari kitab sahihnya dua imam ahli hadis. Yang pertama Abi Abdullah Muhammad ni Ismail bin Ibrahim bin Mughirah al-Bukhari, nama lengkapnya Imam Bukhari. Abi Abdullah Muhammad ni Ismail bin Ibrahim bin Al-Mughirah al-Bukhari. Yang kedua, nama lengkap Imam Muslim, wa Abil Husain Muslim bin Al-Hajjaj bin Muslim Al-Usairi. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dari Abu Hurairah radhiyallahu an, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bersabda, yaitu syaitan, setan itu mengikatnya, itu mengikatnya akad nikah, ikatan pernikahan. Yaitu syaitan, setan mengikat ala qafihi ra'si ahadikum, atas tengkuk, leher bagian belakang. Kalau si ahadikum, kepala salah seorang di antara kamu, di bagian belakang kepala seseorang, di tengkuknya seseorang itu diikat oleh setan, idza huwa nama, apabila ia tidur. Salah sa'ukotin, tiga ikatan. Jamaah, ketika orang itu tidur, jadi tengkuk di belakang ini diikat oleh setan tiga ikatan dengan mengatakan yadribu ala kulli ikatin makanaha, dengan memukul setiap ikatan itu pada tempatnya dengan ucapan alaika lailun tawilun farbut, malam masih panjang, farkut, tidurlah. Di waktu kita tidur itu ngelilir,
bangun kadang-kadang ya sudah jam 2, setengah 3, jam 3 begitu masih diomongi oleh setan. Ya. Malam masih panjang, tidur saja. Enggak usah bangun. Alaika lailun tawilun farqud. Berikutnya fa in istaiqadha, maka ketika seorang tadi itu bangun wa dzakarallahu taala dan dia zikrullah menyebut nama Allah, in khalat qudatun, maka terlepaslah satu ikatan. Jadi kalau kita tidur jam 2 bangun, setengah 3 bangun, kemudian menyebut nama Allah, alhamdulillah, contohnya begitu. Itu berarti satu ikatan lepas. Fa'in tawaddo'a an khalat ubdadun. Terus kalau setelah zikrullah, alhamdulillah, ya, mungkin duduk dulu yang baik itu ya, tidak langsung berdiri. Di selain pun yang atau orang dulu itu ya, yang kemudian itu nyangkepno rohe, jadi longgo dhisik, dijangkepno sik. Jadi orang tidur itu kan bagikan orang mati. Ketika dikembalikan, rohnya dikembalikan oleh Allah. Ketika bangun, dikembalikan rohnya oleh Allah. Jadi duduk sebentar dengan mengucap alhamdulillah. Kemudian berdiri menuju ke kamar mandi. Fa'in tawaddo'a in khalat datun. Jika orang tadi berwudu, maka lepas satu ikatan lagi. Jadi sudah dua ikatan. Fa in shalla in khalat qudat. Dan jika ia setelah wudu salat, maka lepaslah qudhu kulluha, semua ikatannya. Di tiga ketiganya itu kan tadi setan mengikat tiga ikatan. Kalau kita bangun kemudian alhamdulillah, terus wudu, teruskan sholat, maka semua ikatan setan tadi terlepas. Fa asbaha nasiton, maka jadilah ia termasuk orang yang giat, yang tangkas, yang rajin. Nasid taiban nafsi, dan sebaik-baik jiwa atau jiwa yang baik. Jadi, orang yang melakukan semacam itu setelah bangun tidur zikrullah, wudu, terus sholat, termasuk dijadikan oleh Allah, dia adalah orang yang giat, yang rajin, dan jiwanya baik. Wailah, dan jika tidak, asbaha khabisan nafs, khabisan nafsi kaslan, maka jadilah ia termasuk jiwa yang buruk, jiwanya buruk, kaslan, malas. Kalau ternyata bangun, ternyata kembali lagi, enggak jadi bangun, enggak jadi duduk, ya. Kata setan tadi itu, alaika lailun tawilun farqud, tidur lagi, menganggap masih panjang malamnya. Berarti dia, kata hadis ini, khabisan nafs kaslan, jadi jiwanya buruk dan malas. Berikutnya, warawaina fi sahih Bukhari, dan kami riwayatkan dalam kitab sahih Bukhari, Al-Bukhari, an Hudzaifah bin Yaman, dari sahabat Hudzaifah bin Al-Yaman radhiyallahu an, wa an Abi Dzarrin radhiyallahu an, dan juga dari Abi Dzarrin
radhiyallahu an qala, keduanya berkata, kan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, karena ada kalau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza ila firasihi, ketika berbaring ila firasihi, ke tempat tidurnya, qala beliau bersabda, beliau mengucapkan bismika Allahumma ahya wa amut, bismika dengan nama Allah, Allahumma ya Allah, ahya yang menghidupkan, wa amut dan yang mematikan. Jadi kalau dalam hadis ini bismika Allahumma ahya wa amut. Yang biasa diajarkan di TK itu bismika Allahumma ahya wa bismika amut ya. Tapi di hadis bismika Allahumma ahya wa amut. Ini dalam kitab sahihnya Al-Bukhari. Wa idza staiqadha, dan apabila ia bangun, qala, kemudian beliau mengucapkan, Rasul ketika bangun beliau mengucapkan alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihi nusyur. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah alladzi ahyana, yang telah menghidupkan kami kembali, ba'dama amatana, sesudah kami matikan, Jadi Allah menghidupkan kembali ketika orang itu bangun, enggak bablas ya. Wa ilaihi nusur, dan kepadanya an-nusur ya, dikembalikan. Kita dikumpulkan nanti di padang mahsyar. Dibangkitkan dari alam kubur. Wa ilaihi nusur, untuk dikumpulkan. Jamaah rahimakumullah, di yang sudah terbiasa kita amalkan ya, sehari-hari ketika mau tidur bismika Allahumma ahya wa amut ya. Kemudian ketika bangun alhamdulillahi ahyana ba'dama amatana wa ilaihi nusyur ya, ini berdasarkan pada hadisnya Imam Al-Bukhari. Berikutnya, warawi nafi kitab sunni bisnad sahihin an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam qala. Kami riwayatkan dalam kitab Ibnu Sunni dengan sanad sahih dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala. Dari Nabi sallallahu alaihi wasallam qala bersabda, idzas taiqadha hadukum, apabila salah seorang di antara kamu itu bangun tidur, falyakul, maka hendaklah ia mengucapkan alhamdulillahilladzi radda alayya ruhi, alhamdulillah, segala puji alladzi, ya zat yang radda alayya ruhi, yang telah mengembalikan kepadaku ruhi, rohku, wa'afani fi jasadi, yang telah memberikan kesehatan pada jasadku, wa adilli bidzikrihi, dan telah berikan izin kepadaku, mengizinkan aku bidzikrihi, dengan menyebutnya, dengan zikrullah. Jadi ini dalam riwayat yang lain ya, hadis yang lain, ketika bangun tidur itu Rasulullah memerintahkan untuk mengucapkan alhamdulillahilladzi radda alayya ruhi wa'afani fi jasadi wa adzinni bi dzikrihi. Yang mudah saja yang kita amalkan ya, kalau enggak bisa enggak hafal-hafal ya. Yang mudah yang mana itu yang dihafalkan ya, dan diamalkan setiap hari. Berikutnya, rawi nafi an Aisyata radhiyallahu anha anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, kami riwayatkan juga dalam kitab Ibnu Sunni dari istri beliau Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam qala bersabda, ma min abdin yaqulu inda raddallahi ta'ala ruhahu. Ma min abdin,
tidaklah dari salah seorang hamba yaqulu mengucapkan indarillahi ta'ala ketika Allah mengembalikan ruhahu, rohnya. Jadi indarillahi ta'ala ruhahu, ketika Allah mengembalikan rohnya, la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wal hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir, illa ghafarallahu ta'ala lahu dzunubahu walau kanat misla jabatil bahri. Jadi pemahamannya, ya, tidaklah salah seorang atau seorang hamba ketika bangun tidur, ya, Allah mengembalikan rohnya, kemudian ia mengucapkan la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku walahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir, illa kecuali ghafarallah, Allah akan mengampuni lahu dzunubahu, baginya dosa-dosanya, walaupun kisah badil bakhri, walaupun dosanya itu sebanyak, ya, buih lautan. Ini hadirin, ya, ketika kita bangun tidur, samping membaca alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihi nusur, ya, itu ditambah la ilaha illallah daulah syarikalah laul mulku wa laul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ya. Insyaallah kalau kita amalkan itu, ya, dosa-dosa kita diampuni oleh Allah. Wa rawaina fihi an Abi Hurairah radhiyallahu an, juga menyebutkan di dalamnya dari Abu Hurairah radhiyallahu an qala, berkata Allah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Amin rajulin yantabiu min naumihi, tidaklah dari seorang itu bangun dari tidurnya, fayaqulu, kemudian ia mengucapkan alhamdulillahi khalaqan nam wal yaqadha, alhamdulillahi yakshani saliman sawiyan, da'asani saliman sawiyan, asyhadu annallaha yuhyil mauta wa ala kulli syai'in qadir, illa qallahu ta'ala sadaqa 'abdi." Jadi, tidaklah seseorang itu ketika bangun dari tidurnya kemudian yang mengucapkan alhamdulillah, segala puji bagi Allah alladzi khalaqan nawl yaqadha, yang telah menciptakan tidur dan jaga, alhamdulillah segala puji alladzi zat yang ba'asani, yang mengutusku, telah mengutusku saliman sawiyan, keadaan selamat, di bahasan ini membangunkanku, ya, bukan mengutus. Alhamdulillah, ya, segala puji Allah alladzi zat yang bahasan telah membangunkanku saliman, dalam keadaan selamat, sawiyan, juga utuh, sempurna. Jadi orang bangun tidur kadang-kadang ada enggak bisa bergerak. Berarti enggak selamat, enggak sempurna, ya. Jadi alhamdulillah ketika diberikan kesehatan, ya, keselamatan, ya, salim, sawiyan, sempurna kembali, ya, bisa digerakkan semua anggota badan kita. Kita ucapkan alhamdulillahilladzi ba'asani saliman sawiyan. Asyhadu annallaha yuhyi, aku bersaksi annallaha, sungguhnya Allah yuhyi, yang telah menghidupkanku, ya, yuhyil mauta, yang telah menghidupkan orang yang mati. Yang mati, orang yang tidur, itu bagi kan orang mati. Wa huwa ala kulli syai'in qadir, dan zat yang maha kuasa atas segala sesuatu, illa kecuali kalau Allah Ta'ala, Allah mengucapkan, Allah berfirman kepadanya, sadaqa 'abdi, benarlah hambaku. Jadi ucapan, ya, bersyukur alhamdulillahi khalaqan nawl yaqad alhamdulillahi ba'asani saliman sawiyan asyhadu an la yuhyil mauta wa ala kulli syai'in qadir, Allah menyampaikan, mengucapkannya, Allah berfirman sadaqa 'abdi, benarlah hamba. Wa rawaina fi sunan Abi Dawud, diriwayatkan dalam sunan Abi Dawud, an Aisyah, dari istri Rasulullah, Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha, qalat, beliau berkata, kan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza habba minal laili,
apabila Rasulullah itu bangun tidur dari sebagian malam, kabbara asyran, beliau bertakbir 10 kali, wa hamida asyran, dan bertahmid 10 kali, wa qala subhanahu wa bihamdi asyran, dan beliau mengucapkan subhanallah wa bihamdi 10 kali, wa qala subhanal malikil quddus asyran, kan baca subhanal malikil quddus 10 kali, wastaghfar asyran, beristighfar 10 kali, wa halala asyran, dan tahlil 10 kali. Suma qala, kemudian beliau ya mengatakan, Allahumma inni a'udzubika min dhiki dunya wa dhiki yaumil qiyamah. Allahumma ya Allah, inni a'udzubika, sungguhnya aku berlindung kepadamu, min dhiki dunya, dari kesempitan dunia, wa dhiki yaumil qiyamah, dan dari kesempitan hari kiamat, asran 10 kali. Allahumma inni a'udzubika min dhiki dunya wa dhiki yaumil qiyamah 10 kali. Summa yaftatihu sholat, kemudian memulai sholat. Qauluha apa ayyustaiqadha, siapa itu adalah bangun. Hadirin, ini amalan yang lain yang dilakukan oleh Rasulullah. Jadi ketika Rasulullah itu bangun tidur, beliau baca Allahu Akbar 10 kali, kemudian Alhamdulillah 10 kali, dia Subhanallah bihamdi 10 kali, kemudian Subhanal Malikil Quddus 10 kali, kemudian istighfar Astaghfirullahaladzim, Astaghfirullah 10 kali, kemudian La ilaha illallah 10 kali, kemudian berdoa Allahumma inni a'udzubika min dzikri dunya wa dzikri yaumil qiyamah. Warawain Nafis Nabi Dawud Aydan, kami riwayatkan juga dalam kitab Sunan Abi Dawud, juga dalam Sunan Abi Dawud, An Aisyah Aydan, dari istri beliau Sayyidina Aisyah radhiyallahu anha, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana ada idza staiqadha minal laili, apabila beliau bangun dari tidurnya, minal lagi dari sebagian malam, pola beliau mengucapkan La ilaha illa anta subhanakallah bihamdika astaghfiruka li dzambi wa as'aluka rahmataka Allahumma zidni ilman wa la tuzigh qalbi ba'da idh hadaytani wa hab li min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Di beliau juga ya, dalam satu riwayat dari istri beliau Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha, Rasulullah juga pernah ketika bangun tidur tengah malam atau sebagian dari malam, beliau mengucapkan La ilaha illa anta, tiada Tuhan selain Engkau ya Subhanaka ma suci Engkau ya Allah, Allahumma Allahumma ya Allah, wa bihamdika, dengan memujimu, astaghfiruka li dzambi, aku mohon ampunan untuk dosa-dosaku, wa as'aluka rahmataka, dan aku mohon kepadamu rahmatmu, Allahumma zidni ilma ya Allah, berilah aku, tambahlah ya padaku ilman ilmu, wa la tuzigh qalbi ba'da idz hadaytani, dan jangan engkau sesatkan qalbi, hatiku, ba'da idz hadaytani, sesudah engkau berikan petunjuk, wa hab li min ladunka rahmatan, dan berilah aku dari sisimu rahmat, kasih sayang, innaka sungguhnya engkau anta, engkau al-wahhab, adalah maha pemberi. Jamaah, ini beberapa ya, zikrullah, zikir yang ketika kita bangun tidur, dari beberapa hadis yang sudah saya bacakan, monggo mana yang mudah
diamalkan, ya, diamalkan. Jadi paling tidak kita mau tidur membaca bismika Allahumma ahya wa amut. Ya. Paling tidak itu. Kemudian ketika bangun, alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Ya. Terus ditambah yang mudah, kalimat tasbih yang sampai dengan saya takbir subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Yang mudah saja yang diamalkan. Kalau memang mau yang lainnya, ya, ya monggo kalau hafal dan diamalkan ya. Jamaah rahmatullah, inilah hadis-hadis yang berkaitan dengan bab yang menerangkan ya, orang bangun dari tidur. Dastaiqadha mimana mengucapkan ya, ketika bangun tidur. Mudah-mudahan manfaat. Wa al-salihal fatihah.